Aduhai, melotot-melototnya ini mah. Buah jengkol kita ya sebenarnya. Sekarang nggak segampang itu naik untuk ke pokok jengkol ya sobat Buddha, karena sirih ini banyak kali udah di pokoknya, udah dikelilingi dengan pokok sirih. Jadi kok udah kalau mau manjat pun harus mikir-mikir, kalau nggak nanti salah panjat nanti pokok sirih kita ini bisa nanti mati. Sirih semua. Kamu jangan ikutin aku. Yes. Enggak usah. Biasa. Semua udah sirih sampai ke bawah. Hai sahabat Buddha, berjumpa lagi dengan kami ya. Salam jujuah, nanti bapak tu rara senina amin jatuh kamringan ibas kini jujuahan harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Ini sahabat Buddha, kita mau ambil jengkol kita ya sahabat Buddha. Mata jengkol kita sudah melotot-melotot keluar, udah bendil-bendil ya sahabat Buddha. Sebenarnya ini dari bawah udah banyak semalam itu sebenarnya buah jengkol kita, tapi karena banyak saudara kita yang terus datang ngambil yang di bawah, jadi yang di ujung itu udah tidak bisa ngambil karena nanti ngengong-ngengong kata mulut Pak Udah pula nanti kalau mati sempat sirih itu ya sahabat Udah, karena udah susah payah dia menghidupkan ini. Kenapa sirihnya terus mati? Karena masih berapa lembar pun nari itu daunnya sudah diambil terus sahabat Udah. Sebenarnya seperti ini ya semalam itu ya sebenarnya. Gampang aja kita ngambil buahnya. Tapi kayak gini lah namanya kita rame ya, senang sekali masih bisa orang mau ngambil jengkol kita pun sangat senang ya sahabat Buddha. Itu yang paling sedihnya. Banyak buah-buahan kita banyak pun apa enggak berani orang datang, itu yang paling menjijikkan. Jadi ini kita mau ngambil ya sahabat Buddha. Banyak pun barang-barang kita kalau saudara kita enggak berani datang, enggak berani ngambil macam mana? Kan sedih. Ya menurut saya ya, kalau saya sedih ya sahabat Buddha, enggak mau datang saudara. Sebanyak apapun nanti barang-barang makanan apa gitu basi sempat nanti dibuang. Pernah dulu ada di kampung saya sahabat Buddha, bibik saya sahabat Buddha. Banyak dia masak rendang di tahun baru. Banyak dia masak rendang. Tapi kami ini semua enggak berani mau datang ya sahabat Buddha, enggak berani makan sembarangan ke rumah dia, karena kami ini kan ya kami kan kayak seperti saya sebesar Menda ya, adik saya dulu Babang Duren, bapak si kembar kan masih kecil ingus-ingusan, jadi kan nggak sembarangan bi udah mau makan, apalagi di rumah bibi seperti itu, rumahnya bersih nyaman seperti itu. Kalau kami kan rumah kami pun kandang kambing sahabat bi udah, jadi takutlah ke rumah mereka seperti itu ya sahabat bi udah. Jadi dari semenjak itu bi udah kalau makan makanan sekeliling rumah ini nggak pernah lah bi udah mau jual-jual. Kalau ada saudara ya ambil aja sepuasnya seperti itu sahabat bilang. Apapun ceritanya cepat naik Pak Udah kalau memang bisa, nanti kalau aku yang naik serba salah. Pak Udah sangat sayangnya pohon sirihnya. Seperti ini dia cara dia manjat dia sahabat Buddha. aku gak bisa kayak gitu. Itu seperti monyet ya, yang lagi baru beranak, jadi manjatnya seperti itu. Senangnya Pak Udah ngambil seperti itu. Ini lagi anaknya ikut-ikutan di bawah. Udah. Satu pula nanti.
Nah ini juga Pak Uda mau panen ini, dia mau kirim juga sama kakak angkat kita ya Sobat Uda. Jadi mungkin agak banyak diambilnya, karena dari semalam itu pun dia udah nelpon lihat video kita. Jadi di sana memang sah tidak ada pohon jengkol, jadi ini dikirim. Tengok itu, gampang saja Pak Uda metiknya ke atas itu, seperti itu. Lucu kak Neng. Karena nggak bisa. Kamu buka saja. Biar puas hati kakak itu ya, Sobat Uda. Soalnya dia nggak mau dipreteli. Jadi seperti ini kita buat. Dengan tali. Mari talinya yang itu. Mari talinya. Jatuhkan. Enggak itu, enggak. Kayak gini yang cara ngambilnya tak mudah, biar supaya tidak hancur. Ember yang satu. Kalau jempolnya belum, as lepas lah, aku turunkan. Lepas nanti berat. Seperti ini dia. Seperti ini Sobat Uda. Kita jadi dia utuh dia ya, cantik dia nanti sampai sana tidak masih segar rasanya kalau nanti kita kirim walaupun jauh ya. Lagi lah, sikit lagi lah. Masa kirim jauh cuma segini. Ada daging. Tarik. Okay. Masa kirim, mau kirim ke Jakarta kayak gini kalau tidak. Ayo. Di Jakarta tidak ada tumbuh seperti ini Sobat Uda. Nanti kami tidak dikenakan untuk biaya pengirimannya ya Sobat Uda, karena dikirim sama kakak ya. Kalau kami yang mahal kami bang, mahal juga ya Sobat Uda kalau ongkosnya dari sini. Jadi di sini kakak yang nanti bayar ya, kakak yang dari Jakarta. Pindah ke min kami, pindah ke minca. Tahu ena. Melgam tongkap. Kamu. Tenaga.
dulu pakai memang. Pernah dulu kayak gini ya sahabat bunda di rumah. Dah. Aduh, naiknya gampang ya, turunnya udah susah. Jadi dia kayak gini dia segar ya, sama bila tidak kita patah-patahkan dia segar dia. Dulu pernah pengalaman saya seperti ini ya, sama bila lampu mama, listrik mama rusak. Jadi ada tetangga saya, laki-laki, bapak-bapak lah ya, baik dah dia orangnya kan. Jadi saya manggil dia itu abang ipar, jadi ambillah tangga, manjatlah dia. Jadi saya yang pegangin di bawah. Yang sedihnya, yang saya sedih dan sakit itu saya rasakan. Udah sampai abang itu di atas, sahabat bunda. Patahlah tangga. Patah tangga tadi, habislah aku ditimpanya di bawah. Badannya itu sebesar 50 kilo, 80 kilo, sahabat bunda. Patah tangga itu, habislah aku ditimpanya di bawah. Itulah pengalaman saya, kalau makanya saya sekarang ini kalau ada yang manjat megang tangga di bawah saya sangat takut, waspada ya. Nah, sampai di sini dulu video kita hari ini sahabat bida. Terima kasih banyak buat sahabat bida yang mengikuti video kita. Semoga sahabat bida dimanapun berada dalam keadaan sehat dan murah rezekinya, amin. Dan buat sahabat-sahabat bida, mana tahu nanti mau kirim kita jengkol dari sini, senang sekali hati bida mau kirim, tapi ongkosnya tanggung sendiri ya sahabat bida, karena JTI kan bang, Express JT Express JN iya pak ya sahabat bida, itu di depan itu JN tes, entahlah pokoknya itu, ini urusan Pak Uda yang mengirim ya sahabat bida, saya kurang paham, jadi nanti mungkin Pak Uda nanti dikemas nanti dia yang nanti ngirim ya sahabat bida. Oke sahabat bida, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun, mari tetap semangat. Sekian dulu, salam jauh-jauh, sampai jumpa sahabat bida. Nah ini Bida seperti ini, Bida selalu masakkan air minum ya sahabat bida, banyak-banyak. Ini giginya. Ini giginya. Nah, gigi apa? Gigi jagung. Menanam. Sila. Kenapa Dek nangis? Nenek. Nenek.